Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, malam, pagi dan siang. Mudah-mudahan ada yang memutar kembali apa yang apa? Iya. Mudah-mudahan ada yang memutar kembali tutorial saya di pagi atau siang hari. Lampunya kencang banget. Oke, kali ini saya mau kasih tutorial tentang, kalau tadi sempat lihat di depan, bentar, saya live-nya pakai laptop di sana, jadi saya harus cabut dulu CD-nya. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit knowledge saya tentang dunia streaming yang lagi ramai, Phoenix ya. Jadi teman-teman, halo, selamat sore Mas Nathan. Jadi kalau tadi sempat lihat efek-efek zoom yang diberikan ke di depan tadi, ada efek zoom, jadi menarik ya. Sekarang lagi ramai zoom ya. Jadi kalau di dunia pertelevisian itu switcher, nah saya berikan dulu ya gambaran. Jadi kalau di dunia broadcast pertelevisian, kalau teman-teman lihat, mungkin saya keywordnya switcher video 3 MA. Jadi switcher besar sekali. Nah, ini salah satu yang saya gunakan di kantor saya bekerja. Nah, ini namanya MA layer, biasanya nyebut ini Grace Valley. Grace Valley juga banyak dipakai juga di banyak televisi. Nah, apakah masih ngerik audio saya? Jadi ini MA layer, ini 3 layer, 3 MA, dan Phoenix juga bisa melakukan efek pada layer-layernya. Jadi bahkan multi layer dia. Karena ada bentuknya software ya. Jadi tapi pusing juga kalau kebanyakan ya, kan kayak ini nih. Ini tombolnya banyak banget. Sebenarnya mudah kalau kita mengerti analogi layer. Jadi layer itu yang bertumpuk-tumpuk. Kalau ada yang biasa menggunakan Photoshop, dia akan terbiasa tinggal menganalogikan pada ke switcher. Oke, saya biasanya buat itu dengan Photoshop. Misalnya saya punya background seperti ini. Nah, ini saya sudah stroke di layer berikutnya, terus saya bolongin. Oke, ini saya pencet shift, terus layer berikutnya saya bolongin. Nah, ini saya hapus yang oranye, kita menuju ke background orange, kita hapus. Nah, ini ada putih, ini kita tutup matanya. Nah, setelah itu kita save sebagai PNG. Nah, kebetulan saya sudah nge-save banyak ya PNG. Ada 2 layer, 3 layer. Sorry. Biasanya orang menyebutnya di TV itu split. Split 2, split 3. Nah, seperti ini. Kalau sudah jadi, karena Phoenix mampu membaca file PNG. Saya sambil baca komen mungkin ya. Bentar ya. Mampu membaca file PNG, tinggal import atau drag and drop. Bagi template-nya bang, oh siap. Habis ini saya kemana yang ngirimnya? Template ini sih sebenarnya mudah sih ya. Apa? Tinggal bikin pakai Photoshop. Tapi kalau teman-teman mau, nanti saya kirimkan setelah ini ya.
kemarin banyak yang minta lagi tuh apa tulisan live. Saya hanya membagikan untuk teman-teman yang menonton pada saat live. Jadi saya kira mungkin juga sama peraturannya dengan sekarang. Jadi yang menonton pada saat live, kalau memang template ini dirasa bagus dan buat teman-teman berguna, nggak apa-apa nanti saya kasih. Nanti tinggal komen aja emailnya apa, saya akan kirim. Jadi file PNG. Nah, oke, lanjut. Kalau saya pribadi, layer seperti ini, saya tidak akan taruh gambarnya itu di depan. Jadi misalnya seperti ini split 2, saya klik 2 kali. Nah, ini multi view. Misalnya saya taruh kamera saya. Ini biasanya orang-orang kebanyakan seperti ini ya. Kalau saya pribadi ini akan menyulitkan teman-teman nantinya, karena akan susah ngepasinnya ya kan. Walaupun ada misalnya di cropping gitu ya. Gitu. Oke. Okay. Tapi sangat susah untuk mempresisikan jaraknya. Jadi susah sekali. Jadi kalau saya taruh di belakang ya, itu akan mempermudah teman-teman untuk bermain layer dan multi layer. Jadi layar di depannya itu PNG, nah, ditaruh di belakangnya itu saya letakkan baru input-input kamera, terus mungkin zoom, mungkin juga kamera yang lain. Terus, saya biasanya seperti itu. Jadi saya manfaatkan blank input. Jadi okay, saya add blank input, okay, seperti ini. Nah, ini nih saya tinggal isi multi view-nya. Pertama basis file PNG-nya, okay, split di paling depan. Di belakangnya misal saya taruh kamera. Kamera, okay. Nah, ini akan mempermudah teman-teman untuk kalau dia nggak presisi, dia seperti ini misal. Yang bawah ini kan, bawah ini sebenarnya masih ada ya. Nah, gitu kan. Ini apa mempermudah. Kalau dia nggak presisi, akan tertutup sama file depannya. Bersih banget apa ketika. Nah, efeknya mudah sekali. Jadi teman-teman tinggal, aduh sorry, laptop saya habis baterainya, bentar. Saya sudah kembali. Jadi efeknya tinggal di merge saja. Ah, ya kan? Bagus kan? Oke, okay. Sekarang kita isi layer keduanya. Saya isi dengan mungkin tadi saya download center. Oke, okay, sekarang saya masukkan presenternya. Mana ya? Oke, okay, ini. Nah, ini saya kenal presenter ini. Cantik, Metro TV. Beberapa kali ini teman-teman trik juga ketika mau men-zoom position. Nah, ini kadang kita klik 2 kali, ini ada di overlay 9, kok gak berubah gitu kan, kok gak berubah apa? Karena ini yang kita klik langsung kan, artinya dia terbaca sebagai main. Nah, okay. Saya sudah besarkan karena saya dapat gambarnya
kecil. Oke, sekarang saya isi ke sebelah sini. Multi view. Nah, di belakang kamera saya masukkan gambar presenter Metro TV. Saya beberapa kali kerja bareng dengan Mbak Sati ini. Ada yang tahu namanya atau saya jadikan kuis? Oke. Saya biasanya saya cropping ya biar cantik. Pada saat efeknya nanti. Oke, nah ini juga akan ada efek ya ketika Nah, menarik ya kalau kita buat 3 atau 2 seperti ini. Oke, sekarang kita untuk bikin layer yang ketiga. Split 3. Kalau di TV itu biasanya split 3 sebutnya. Kalau TV-TV news ya. Ntar saya sambil minum kopi. Hari ini panas banget ya. Oke, split 3 saya akan buat gambar saya terus dua presenter lainnya. Dua presenter lain mungkin saya harus download dulu ya, atau kebetulan input kameranya enggak ada lagi. Jadi saya harus download di mana tadi ya? Oke. Oke, ini saya taruh di tengah. Atau saya yang di tengah. Nah, kembali lagi saya inputkan at blank input. Kenapa? Ini memanfaatkan multi layer. Jadi layer di depannya saya taruh split 3. Split 3, saya kasih nama split 3 tadi. Oke. Terus di layer belakangnya lagi saya taruh saya. Oke. Jadi ya, dari belakang. Saya tinggal seperti ini ya. Atau saya cropping. Oke. Y-nya mungkin. Oh, Y-nya cukup. X2-nya. Nah, kalau dia ada di depan dia agak susah mempresisikannya. Tapi kalau dia di belakang ada nilai sedikit toleransi untuk tidak nampak terlihat. Oke, ini saya di tengah, terus di samping kiri saya, wah ini saya seperti poligami. Oke, ada dua wanita cantik di samping saya. Oke. Oke, saya cropping ya. Tips lagi, walaupun tidak terlihat di belakang, saya selalu potong karena pada saat efek dia jalan, dia kan kelihatan ya, jadi efeknya akan lebih cantik. Oke, ini sudah jadi dua. Oke, terus ketiganya saya isi presenter satunya. Oke, dia namanya ini ya. Oke, oops, sorry. Nah, ini oke, saya harus reset posisinya. Oke, multi view. Sudah saya cropping kirinya biar efeknya nanti bagus. Oke, sudah jadi. Nah, dan teman-teman bisa lihat efeknya. Oke, menarik bukan? Nah, kita zoom in misalnya yang ini dari 3. Oke, dari 3. Nah, saya kasih lihat. Nah, itu menarik kan? Jadi kalau lebih menarik lagi, jadi 1, 2, 3 nanti
untuk yang berikutnya ditaruh sebelah kiri atau yang kiri ditaruh sebelah kanan. Jadi akan ada transisi yang berjalan posisinya, jadi berpindah, jadi menarik. Nah, ya kan, misal saya zoom ke sini, nah, ini taruh di preview kita merge. Oke, nah, kalau ini oke, saya balikkan ke sini, so. Oke, ini menarik bukan? Jadi saya pikir ini satu efek yang bagus ya buat apalagi sekarang lagi rame zoom ya. Saya sih biasanya seperti ini, tiga windows dengan zoom di luar. Ini saya biasanya, ini juga saya isi biasanya saya isi itu untuk bahan materi paparan ya. Biasanya mungkin saya cari bahan paparan yang ada dalam bentuk PowerPoint ya. Ini ya, saya add, tadi saya drag aja PowerPoint. Berat nih komputer saya. Oke, okay, apakah PowerPointnya sudah terbaca? Ngeheng. Tapi audio video jalan. Jadi oke, okay, ini. Oke, okay, ini jalan. Nah ini. Oke. Okay. Saya punya split paparan, saya add input lagi, blank. Apakah audio saya terdengar dengan baik? Saya nggak ngecek, ke YouTube-nya. Oke, okay. Saya input blank. Oke, okay. Saya isi dengan paling depan itu bahan paparan, CD yang saya sudah buat. Template split paparan, oke, okay. Di belakangnya saya isi bahan paparannya. Nah, apa? Bahan paparan dari pembicara. Oke, okay. Ini terus berikutnya saya masukkan presenter mungkin ya. Presenter atau saya aja ya. Tapi lebih menarik presenter ya. Oke, okay, it's okay, gak masalah. Bisa geser dulu. Ya, sudah tampak. Oke, okay, nah ini kan menarik ya. Nanti saya crop ya biar pada efek zoomnya itu bagus. Ini yang lagi ramai ya teman-teman di beberapa kementerian, konferensi Zoom, nah, seperti ini. Nah, menarik bukan? Ya kan? Nah, kalau diisi yang sebelah kiri akan lebih menarik karena dia akan berpindah ke sebelah kanan. Misal saya ganti, tinggal ganti aja karena sudah. Diukur ya, kalau input dari kamera sama semua resolusinya, jadi nggak perlu ngecas lagi. Ini karena kebetulan saya dari gambar ya, jadi ini. Nah, lebih menarik bukan? Oke, okay. Sekarang saya dua gini, oke, okay. Nah, dari dua ke tiga. Nah, oke, okay. Sampai di sini ada yang mau bertanya. Kayak dosen ya. Saya sharing knowledge saja sedikit tentang Femix karena lagi ramai juga ya, Femix dan Zoom ya. Sambil saya baca beberapa pertanyaan komentar dari teman-teman. Banyak juga ya. Ini ada pertanyaan dari oke, okay, dari Andika Multimedia, pakai Windows berapa? Ya Om, saya pakai Windows 10, nggak support untuk Zoom. Maksudnya nggak support untuk Zoom. Windows 10 support nggak ya? Windows 10 support. Ini
sebenarnya Bapak tinggal klik merge aja. Nah, merge-nya itu Bapak ubah ke 500 milisecond. Kalau ke di atas 1000 enggak terasa ya. Sebenarnya saya tinggal hanya mengklik merge ini, Pak. Jadi tinggal klik, nah, dia akan kelihatan perpindahan dari posisi awal. Jadi dia transisi yang tidak menghilangkan gambar yang ada di preview-nya. Nah, menarik kan gitu. Dan beberapa kali saya tampilkan presentasi ke beberapa kementerian, kelautan, perhubungan, mereka sangat interesting, sangat tertarik. Dan ya, alhamdulillah dapat job jadinya, walaupun jobnya lewat IO ya. Harganya kita nerimanya lebih murah, tapi gak apa-apa lah. Yang penting dapat rezeki, walaupun kecil, kalau sering gak apa-apa. Ini salah satu contoh, ini nanti saya akan present di tanggal 13, 14, 15 di besok, nanti malam setup. Gitu Pak. Jadi bukan Windows ya, tapi lebih kepada Bapak kliknya itu merge. Jadi digabung misalnya. Ini juga yang biasa dilakukan sama TV-TV itu untuk superimpose. Biasanya ada iklannya gitu ya. Kalau ini, TV-TV news kan seperti ini. Kalau teman-teman yang kerja di televisi pasti tahu switcher-switcher yang MBL layernya sampai 3, 4. Kalau 4 sekarang udah gak banyak pakai ya. 3 aja udah full Windows-nya banyak dan efeknya banyak. Gitu jadi Pak Andika Multimedia. Terus ada Midnight Professional. Saya pakai Windows 10 support kan. Oke, ada yang bantu jawab. Makasih. Coba repair aja. Oke. Untuk aplikasi Zoom cuma 40 menit ya. Ya. Aplikasi Zoom gratis Pak. Tapi 40 menit terputus. Jadi kalau mau ini harganya mulai 100 peserta itu sekarang berapa ya? 250.000 ya. Saya sendiri sih pakai yang 1000 karena itu tanggung. Kebanyakan dari mereka kalau pas lagi ramai itu bisa 500, 600 gitu ya klien ya. Jadi saya pikir 1000 cukup lah ya. Itu pun sebenarnya dadakan ketika ada permintaan. Tapi jadi sekarang tiap bulan jadi anggaran deh. Lumayan 1 jutaan. Oke, dari kalau mau yang lama bayarkan. Oke. Makasih. Ini dari Midnight Professional bantu jawab. Untuk sekarang pembayaran masih dolar ya. Oke, hahaha. Bang, tips dong kalau audio dari video enggak kedetek sama sekali oleh Flemix, kenapa ya? Tips dong kalau audio dari video enggak kedetek sama sekali. Oh, ini saya ngerti. Saya beberapa kali punya pengalaman buruk. Kalau Bapak lihat, saya audio saya pisahkan Pak, walaupun dari video itu ada audionya nih Bapak lihat ya. Saya pisahkan betul, kenapa? Karena kalau kabel, biasanya kabel HDMI ini pasti teman-teman. Kabel HDMI itu ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi kadang audionya enggak masuk, videonya masih masuk. Jadi saya sarankan dipisah sih. Kalau saya sih dipisah. Saya menggunakan audio sound card USB Behringer yang buka UCA 202 ya. Lumayan bagus ya. Bagaimana saya memperlihatkan ke teman-teman ya. Anak efek ya. Mixer saya ada di sana. Mungkin saya harus kasih lihat ya. Pakai handphone ya. Saya latihan dia aja ya.
lokal aja mungkin ya. Gak apa-apa ya. Oke, nah ini bentar, saya akan tunjukkan peralatan yang saya punya. Apa, saya kebetulan pakai USB sound card, itu mixernya di bawah. Kemarin teman-teman yang dengar suara saya ngerik itu mixernya yang ini. Bentar, saya jalankan dulu apa saya jalankan kameranya ya. Jadi mudah-mudahan udah lihat ya Pak. Jadi saya menggunakan mixer. Ini mixer saya rusak kemarin. Suaranya ngerik banget. Saya menggunakan agak kelihatan ya, teman-teman. Sorry. Ini salah satu mixer saya yang rusak kemarin jatuh. Nah sekarang saya pakai mixer yang ini. Yamaha. 16 channel. Nah itu sound cardnya kelihatan. Nah di sana saya ada laptop saya untuk stream. Biar nggak mempersulit aja saya pakai NDI. Lumayan ya NDI-nya kebaca. Jadi saya kirim NDI-nya multi view ya. Jadi lumayan ya. Remal buru. Oke. Sambil saya baca komen lagi dari teman-teman yang di mana YouTube saya. Oke. Tapi audionya enggak kedetek. Maksud saya adalah file video untuk dipresentasikan, tapi audio videonya enggak kedetek. Bapak formatnya apa? Apa format videonya? Kalau MOV AVI kayaknya langsung kebaca ya, Pak. Jadi saya pikir langsung kebaca ya. Bahkan sempat saya kemarin ada materi paparan berupa PowerPoint itu ada audionya dan kebaca juga Pak. Nah, gitu. Kemarin ada subscriber saya yang bang kok nggak bola lagi ya, nanti bolanya belum mulai lagi, jadi selama Oktober kita coba main bahas bola. Ini saya lagi sharing tentang streaming. Mungkin teman-teman subscriber saya yang gila bola mungkin bisa buat channel juga di YouTube tentang bola. Nah, dengan menggunakan alat ini. Oh, baiklah, mungkin itu bug dari Vmix saya. saya pikir bukan dari Vmix-nya mungkin ya, Pak. Dari codec-nya ya, Pak. Biasanya kalau nginstall Vmix itu suka dia minta codec dari untuk Windows ya, dari Vmix ya bawaan. Sebentar saya kasih lihat ya Pak. Jadi kalau di control panel itu kelihatan ya, di sini Pak, codec dari Vmix. Ah ini Pak, Magic YUV Lossless Video Codec version 1.1. Ini bawaan dari Vmix. Kalau Vmix-nya versinya naik, dia akan naik juga. Jadi sebenarnya kalau software-software editing, terus software-software yang berhubungan dengan grafis, video, mereka biasanya butuh codec. Sama halnya kayak Adobe Premiere ya, untuk edit dia butuh codec QuickTime. Biasanya ada beberapa file video yang nggak kebaca, tapi kalau kita install QuickTime, dia akan berintegrasi dengan software-nya dan file-nya itu akan kebaca. Misalnya file DVD zaman dulu ya, kalau zaman dulu DVD. Bang, mau nanya dong bagaimana cara kamera webcam agar tidak delay di Vmix? Kalau delay-nya adalah video, kita bisa audionya kita di audio kan ada ya di sini. Di general setting ini ada audio delay ya. Ini berapa millisecond kita bisa kejar. Jadi biasanya itu capture video yang murah ya. Tapi
kadang murah juga ada yang bagus juga. Saya juga pakai yang Easy Cap gitu, ya, lumayan ya. Tapi kalau panas kadang dia suka delay. Nah, kemarin dari Pak Anas itu di Bengkulu, dia suka delay. Saya pikir itu VGA-nya yang mungkin ya. Karena kalau dengan VMX 23 VGA-nya minimal udah RTX dia mintanya. Walaupun GTX yang terakhir, edisi terakhir ya kuat, tapi pengalaman dari lapangan dan diskusi dengan beberapa teman itu, kalau untuk versi 23 itu gak bagus, gak kuat ya. Oke, nanti saya cek dan thanks infonya. Ya, sama-sama Pak Midnight Professional di mana pun Anda berada. Waktu menunjukkan sudah 17.47 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan tidak terasa berapa menit saya live. 33 menit. Gak kerasa ya 33 menit. Oke, gak masalah. Jadi mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini karena bentar lagi sudah azan maghrib di daerah saya. Terima kasih buat semua ya yang sudah berpartisipasi dan sudah mengirimkan komentarnya dan diskusinya. Pak Midnight Professional khususnya, terima kasih sudah membantu menjawab di kolom komentar dari beberapa teman yang bertanya, dari Andika Multimedia, dan Pak Midnight Professional sudah membantu menjawab. Makasih banyak. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat semuanya, mudah-mudahan, karena sehat sekarang yang paling mahal ya. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat buat teman-teman dan dijadikan ladang amal buat saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.